Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nom. Nah teman-teman, hari ini saya lagi goreng keripik lagi ya. Udah dari tadi ya saya mulai goreng, itu di situ udah dapat setengah hampir. Nah itu di belakang. Lele arne bang preng le. Arne bang preng mang resiki. Oh, nek sampean gelem. Lah kuwi dipateni ngono mringe. Men padang, Mbak. Heh? Ora, kuwi iki maksude iki men resik ya ditanduri kala jono ngono. Nek gelem tenan lek gak resik ana lek. So, resik saiki mu. Rene liwat kene. Si Alwi mam ning sorempring. Cepet. Wis bane liwat kono. Alon-alon. Lah dadak rono ngopo wong kon jikoke wis dijikoke malah mlayu rono. Wis gak dimam kene. Iya wis duduk kene mama tak jikok kene Mimi, tak jikok nih. Oh lah kene Mimi enak ngono. Ya. Isi nasinya. Nah ini di sini masih belum selesai ya, tinggal sedikit. Terus nggak tak terusin lagi. Nah itu tinggal segitu ya. Nah, ini karena ada yang megawe, tadi dadaan megawe ini jadi tak beliin makanan mateng ya, karena nggak sempat masak. Untuk beliin gurame, 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 gurame bakar ya, sambelnya, lalapan. Ini ada sayur sop. Nggak pakai nasi karena saya udah masak nasi ya. Ini buntel satu-satu. Nah ini 4 porsi ini sayur semuanya teman-teman. Di sambel ini gurame bakar ya. Mama nggak capek. Mama cuma goreng apa? Goreng keripik le, nggak masak-masak. Ini yang masak itu ku. Nah ini lagi belum selesai. Selesai nih Bapak Alwi itu ngajak temennya itu bikin itu di belakang itu mau dibikin yop-yop. Lek. Kameran me, video call. Iki tinggal nganu. Lah pirang biji itu gini? 14. Sing cendek papat, sing dawa 8. Metang sik, Lek. Nah teman-teman, ini hari ini saya udah bikin yang manis juga. Ini tinggal bungkusin nanti ya. Nah ini yang pedas cuma bikin sedikit ya teman-teman. Malam ini harus packing dan ini udah saya cicil packing berapa ini, besok ada 14 tujuan ya teman-teman. Dan ini masih mau ngambil ikan asap juga. Ikan asap ada pesanan 7 kilo ya. Aduh, di belakang membres, ini belum beres-beres. Dan itu Bapak Alwi ada temennya masang espes ya, gung yuk yuk letong. Pisang juga masih banyak. Nah teman-teman, di sini saya lagi ngekum gaplek. Ini namanya gaplek ya. Nah ini nanti udah saya kum 2 hari. Nah mungkin 1 hari lagi, 1 malam lagi. Besok pagi mau tak tos dan saya jemur buat gatot ya teman-teman. Karena banyak yang pesen gatot. Dan ini juga besok tinggal jemur ya, ini buat gatot ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau pesen tinggal ngekum sebentar terus dikukus ya. Belinya di mana? Enak bisa. Gosek ya.
Nah, ini mau besok kalau ada panas mau tak jemur. Sekarang. Ini lagi bikin yop-yop nanti buat kandang pitik juga. Kok gak pitiknya di kandangnya kene, Pak? Mungkin balik orang lagi udan. Nah itu Bapak Alwi baru pulang ngambil ikan asap. Ini nanti digoreng dulu. Langsung cepet ini langsung digoreng ya teman-teman. Ikan asap ya. Pasang tuh bagus-bagus ini. Nah ini nanti tetap tak goreng. Karena pasti dijamin awet ya sampai sana, soalnya yang pada saya goreng itu satu minggu sampai sana aman, tapi tetap saya plastik pakai plastik vakum ya. Nah di sini saya lagi bungkusin sambal pecel teman-teman. Nah ini kemasan segini ini setengah kilo ya. Nah, ini masih saya ini karena ada sambal pecel juga kemarin cuma bikin pas ya, nggak ada lebihan. Nanti kalau teman-teman yang pengen sambal pecel Mbak Nong bisa chat Mbak Nong, jadi ada waktu untuk bikin lagi. Nah, ini bikinan hari ini. Ya kemarin ya, saya giling nih hari ini tadi pagi. Nah, jadi ini udah kemasan segini setengah kilo ya, teman-teman. Tak timbang ya. Ini masih. Tadi mau saya timbang langsung yang pesan 2 kilo, tapi nggak usah, biar saya kemas setengah kilo gini ya. Kilo. Jadi kelihatannya sedikit, tapi ini buat bumbu ngelawi teman-teman. Nah, ini yang seperempat, tadi juga ada yang pesan seperempat. Oke, ini saya belum selesai karena siler saya, alat siler saya yang itu rusak ya teman-teman. Jadi semua saya pakai ini. Gendang. Ini rupa, saya ini mau ke rumah Mak Wek teman-teman. Nah, ini masih belum selesai packing. Ini kita lanjut lagi nanti ya, kita pulang dari rumah Mak Wek karena ini apa itu pengiriman besok, mungkin sama pihak kantor diambil siang ya, jadi saya agak santai. Nah itu ikan asap poyong itu tipis. Ini ikan asap sudah saya goreng ya, ini harus digoreng karena ini hitam bukan gosong ya teman-teman, memang warnanya rada gelap tapi ini nggak gosong ya. Tak tutupi. Oke, ini kita mau ke rumah Mak Wek. Wes urung, Dek. Nah, itu hari ini tadi goreng belum sempat wadai ya. Ini nanti wadainya yang hanya yang mau dikirim aja, lanjut lagi besok ya. Mau ke rumah Mak Wek ini apa? Tadi belanjain plastik ya, dan ini mau ke sana. Ini alpukat ya. Mama ini senengannya alpukat. Kalau kakung karena alpukat juga baik buat kesehatan ya. Ngantuk. Nah ini saya udah sampai di rumah Mak Wek, udah dari tadi wis njaringi kerupuk wis untuk 5 ngidik. Iki arep balik ya, Mak ya. Setelah arep moto iki Mama urung rampung. Anak ngantuk. Tes ngires. Kerik separuh. Ora enak separuh deh wis untuk 5 ngidik kok. Nah ini produksi Alu, ini alune dan sip. Alu dan Muntu. Di api ini. Unik-unik. Sing gawe wonge wis mbuh nganti. Lunga wonge. Pas iki dawane kebes. Iya. Tinggungan uku ya. Mungkin. Nah, iki wis entuk 5 ngidik ya, teman-teman. Ini saya mau pulang karena di rumah juga banyak kerjaan ya. Oke, nggo deplok-deplok bumbu, ruk nganune. Ngombres apa? Kerupuk, kerupuk itu raan nih. Wes bani lah, wong terah kerupuk itu remekan nih. Wes yuk balik yuk. Nah teman-teman, ini kita udah sampai turu tenang dino ra turu.
Iya gede, enggak lawan sih. Tidak lagi lewat. Dioyong-oyong. Sendale. Nah ini kita mau lanjut. Oke, dan ini tadi ngambil. Minyak kok. Pastikan minyak kok. Nah ini ulek-ulek ya teman-teman. Oke, ini tinggal packing untuk pengiriman besok ya. Nah teman-teman, ini kita mau lanjut lagi untuk packing untuk pengiriman besok. Nah mungkin cukup sekian dulu videonya. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin channelnya Mbak Nung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.